Selamat pagi anak-anak. Ya, ketemu lagi sama Miss Tini. Ya, hari ini kita akan belajar kembali ya, belajar berhitung. Nah, tapi sebelum itu kita mau mulai hari ini dengan berdoa dulu ya. Semuanya anak-anak lipat tangan, tutup matanya. Kita mau bernyanyi dulu buat Tuhan Yesus. Kita mau undang Tuhan Yesus ke dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap hari yang Kau berikan. Tuhan, kami mau undang Tuhan Yesus ke dalam hati kami, karena kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati dari awal sampai akhir pelajaran kami hari ini. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Wow, pinter sekali anak-anak sudah berdoa dengan baik ya. Nah, kita akan mendengarkan renungan dulu hari ini. Oke, anak-anak, masih dalam suasana Paskah. Hari ini Miss Tini akan menceritakan kembali tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Oke, kita lihat ceritanya ya. Nah, ini adalah Tuhan Yesus. Waktu jadi manusia, dia adalah anak Allah yang tertunggal. Waktu Tuhan Yesus hidup, dia banyak mengadakan mujizat. Dia menyembuhkan orang banyak, menghentikan badai, bahkan yang kerennya membangkitkan orang yang sudah mati, ya. Sangat saat itu, karena Tuhan Yesus sangat terkenal, banyak imam-imam besar yang tidak suka sama Tuhan Yesus dan mulai merencanakan yang jahat tentang Tuhan Yesus. Nah, tiba-tiba muridnya Tuhan Yesus namanya Yudas akan menjual Tuhan Yesus anak-anak kepada imam-imam ini. Nah, Tuhan Yesus ditukar dengan uang. Saat ini Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani dan ditangkap untuk dibawa untuk dihakimi. Padahal Tuhan Yesus gak bersalah loh anak-anak. Tapi orang-orang jahat ini, imam besar ini ingin membuat Tuhan Yesus bersalah. Nah, dia marah karena Tuhan Yesus itu anak Allah, mengaku dia anak Allah. Imam-imam tidak suka dan akhirnya Tuhan Yesus harus mengalami siksaan yang berat anak-anak. Dia dibawa ke Pilatus, Pontius Pilatus, Raja Roma waktu itu ya, pemerintah. Nah, Pontius Pilatus tidak bisa menghukum Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tidak bersalah, tapi orang-orang banyak yang menghasut Pontius Pilatus untuk membuat Tuhan Yesus bersalah. Akhirnya Pontius Pilatus memberikan hukuman salib kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebelum disalib disiksa. Padahal Tuhan Yesus itu sangat-sangat tidak bersalah anak-anak. Dia benar-benar anak Allah yang Tritunggal ya. Dia datang untuk menebus dosa kita. Nah, Tuhan Yesus karena kita berdosa harus menanggung salib, harus memikul salib yang berat, harus disiksa dan harus disalibkan. Nah, ini namanya Bukit Golgota ya, atau Bukit Tengkorak. Akhirnya Tuhan Yesus disalibkan sampai ia mati. Untuk apa sih anak-anak Tuhan Yesus mati? Karena untuk menebus dosa kita semua. Dia harus mati di kayu salib.
akhirnya ketika Tuhan Yesus mati, terjadilah gempa bumi yang besar. Dunia itu gelap. Nah, tabir bait Allah terbelah dua, tirainya sobek. Nah, orang-orang akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar adalah anak Allah. Akhirnya Tuhan Yesus dikuburkan. Setelah 3 hari, apa yang akan terjadi anak-anak? Iya, Tuhan Yesus bangkit anak-anak. Nah, ini para wanita melihat untuk apakah Tuhan Yesus ada. Ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan ini malaikat yang akan memberitahukan mereka bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dan mereka sangat senang karena Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat, tidak ada dalam kubur, dan dia sangat bahagia. Nah, ini dia Tuhan Yesus telah menampakkan diri. Selama 40 hari Tuhan Yesus turun ke dunia untuk membuat para murid-muridnya, untuk menyebarkan Injil, untuk membuat setiap orang percaya kepadanya bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, anak-anak, dari situ kita tahu ya bahwa kita harus senantiasa mengingat pengorbanannya Tuhan. Kalau Tuhan sudah menebus dosa kita. Sampai di sini ceritanya, kita lanjut belajar ya. Ya, oke anak-anak, kita akan belajar tentang penjumlahan susun pendek hari ini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan. Nah, dalam berhitung kita akan mulai belajar menyusun pendek ya. Kayak gimana sih susun pendek? Nah, kita lihat ya. Nah, di sini ada seorang anak namanya Ani. Ani mempunyai buah jeruk ya. Lihat buah jeruknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ani mempunyai 5 jeruk. 5. Oke. Lalu ada lagi seorang anak namanya Nina. Nina mempunyai berapa jeruk di sini? 1, 2, 3 ya. Jadi jeruknya Nina ada 3. Jadi kalau jeruk mereka di total jadi ada berapa ya anak-anak? Nah, caranya kita akan mulai dengan susun pendek. Tara, ini dia kotak susun pendeknya. Susun pendek itu caranya seperti ini anak-anak tadi. Siapa yang duluan punya jeruk? Iya betul, Ani. Ani punyanya 5 jeruk. Lalu taruhlah di atas 5 jeruknya. Lalu baru yang kedua ditambah jeruknya Nina. Jeruknya Nina ada 3. 3 taruh di bawahnya 5. Seperti ini ya. Lalu anak-anak hitung 5 ditambah 3. Ya, sama dengan berapa? Anak-anak boleh hitung jeruknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata semua gambar jeruknya seketika dihitung ada 8. Nah, anak-anak juga bisa hitung dengan jari anak-anak. Ya, coba sekarang ikutin. Ya, 5-nya dimakan di mulut. Hop. Nyam nyam, 5 5 5. Udah. Lalu anak-anak keluarin jari anak-anak sebanyak 3. Karena mau ditambah 3. Keluarin 3 ya. Lalu anak-anak mulai hitung maju, masih ingat kan? Hitung maju itu gimana? Iya, habis 5, 6, 7, 8. Nah, tapi anak-anak caranya gini. Anak-anak tadi habis bilang 5, lalu jarinya tutup 6, 7, 8. Sudah ditutup belum semua jarinya yang tadi 3 keluar? Iya, jadi itu namanya berhitung dengan jari. Kita sekali lagi hitung ya. Keluarin 5 di mulut,
hop, nyam nyam nyam, lalu 3 di jari. Sudah? Kita mulai berhitung. Lanjutkan dari 5, 6, 7, 8. Jangan lupa jarinya ditidurin ya, ditutup ketika anak-anak mulai bilang 6, 7, 8. Bisa? Sekali lagi. Makan 5-nya. Om, nyam, nyam. 5. Lalu 3 di jari. Sudah? Kita lanjut ya. 5. Tutup jarinya. Habis 5 berapa? 6, 7, 8. Pinter semua anak-anak. Jadi 5 ditambah 3 benar ya, 8. Yeay. 5 ditambah 3, 8. Sesuaikan anak-anak, hitung juga jeruknya di gambar ada 8. Pinter. Lanjutnya, ada seorang anak laki-laki namanya Bobby. Ya, Bobby mempunyai bola. Nah, bolanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bola Bobby ada 5 ya. Oh, ada 6 ternyata. Betul banget. Jadi, bola Bobby ada 6. Pintar semuanya. Ada 6. Benar ya. Lalu ada lagi seorang anak namanya Tony. Tony mempunyai bola juga. Nah, bolanya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Bola Tony ada 4. Jadi kalau bola mereka digabung ada berapa bola anak-anak? Ya, anak-anak hitung ya dengan susun pendek. Mistini keluarin kotaknya. Tada! Ayo, taruh di mana 6-nya? Siapa yang tadi duluan punya bola? Iya, Bobby. Bola Bobby ada 6. Lalu 6-nya harus taruh di atas. Nah, ya. Lalu kedua baru bolanya Tony. Bola Tony ada 4. Kita susun taruh di bawah 6. Sudah disusun. 6 ditambah 4 sama dengan berapa? Anak-anak hitung sendiri ya. Sudah belum ya? Mestinya kasih waktu ya. Nah, ya betul ya. Jadi 6 ditambah 4 sama dengan 10. Pintar sekali. Anak-anak boleh hitung dengan hitung gambarnya dulu. Juga boleh dengan tadi jarinya. 6 di mulut, lalu 4 di jari. Ya. Lalu anak-anak mulai bilang 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jarinya sudah ditutup kan semuanya? Ada berapa jadinya? 6 tambah 4 sama dengan 10 ya. Nanti kita belajar lebih lanjut lagi ya, minggu hari Kamis atau minggu depan. Pinter semuanya. Jadi bola semuanya ada 10. Lalu di sini ada ibu. Ibu membeli cupcake. Siapa yang suka cupcake? Iya, mestinya juga suka ya. Cupcake-nya ibu ada berapa? Ibu beli berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibu beli cupcake-nya 7. Lalu ayah juga beli cupcake ya. Ayah beli cupcake-nya berapa? Kita keluarin. 1, 2. Cupcake-nya ayah beli 2 ya. Jadi semua cupcake ada berapa? Kita mulai susun, tapi kali ini kotaknya hilang. Jadi anak-anak harus menyusunnya sendiri. Di mana tadi siapa yang duluan beli cupcake? Iya, ibu. Berarti cupcake ibu ada 7. 7 taruh di mana? Di atas ya. Disusun lagi dengan cupcake-nya ayah. Cupcake-nya ayah ada 2. Berarti 2-nya taruh di bawah. 7 ditambah 2 sama dengan berapa ya? Mestinya kasih waktu anak-anak untuk berhitung. Ayo mulai. Wah, pintar. Jadi semua cupcake-nya ada berapa anak-anak?
Iya, betul sekali. Semua cupcake-nya jadi ada 9 ya. Anak-anak, ingat selalu di rumah untuk berlatih berhitung dengan jari, berhitung maju. Ya, kalau anak-anak bingung, anak-anak berhitung maju dengan membayangkan sebuah tangga ya. Anak-anak bisa bayangin sebuah tangga. Tangga, tangga, tangga. Kan kalau misalnya tangganya semakin ke atas, berarti angkanya semakin tinggi nih. Misalnya kita naik ya, 1, 2, 3, 4. Nah, seterusnya deh anak-anak bayangin sampai ke atas ya, tangganya di bawah sampai seterusnya. Kalau naik ke atas berarti hitung maju. Kalau turun berarti hitung mundur. Oke, kita lanjut lagi ya untuk mengerjakan worksheet. Oke, anak-anak ambil lembar kerjanya ya sekarang. Anak-anak ambil yang untuk hari Selasa, tanggal 13 April 2021. Nah, hari ini kita akan mengecek ya, mengecek itu benar atau salah ya. Anak, ini namanya tanda benar. Ini tanda salah kalau silang. Bisa kan anak-anak bikin ya? Caranya mudah sekali, cek di situ. Nah, kalau silang seperti ini, set. Nah, kita cek ya. Caranya itu, di sini kan sudah ada susun pendek. Anak-anak hitung dulu dengan jari ya. Misalnya ini. Oh, tapi sebelum itu anak-anak mesti ini mau tanya, ini ada buah apa aja di sini ya? Iya, ini ada buah semangka, ada buah strawberry, ada buah jeruk, ada buah apa ini? Jambu, ada buah ceri, juga ada buah apel. Nanti tugas anak-anak cek ya, buah-buahannya itu sesuai enggak sama susun pendeknya. Ya, ayo kita cek. Misalnya 5 ditambah 2, ya 5 ditambah 2. Kayak tadi, 5-nya dimakan. Ambil 5-nya. Nyam. Lalu keluarin jarinya 2, karena kan ditambah 2. Ya, lalu kita mulai bilang dari mulut dulu, 5 habis 5 berapa? 6 7. Jadi 5 ditambah 7 sama dengan 7. Oh salah, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kita cek buah semangkanya, benar gak ada 7 ya? Caranya gini anak-anak, kalau misalnya bingung hitungnya, anak-anak boleh kasih tanda yang sudah dihitung dengan diberi garis seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7. Wah, ternyata benar, semangkanya ada 7 dan tandanya juga sudah ada. Kita checklist ya. Lalu cek yang ini ya. Wah, di sini tandanya salah. Kenapa ya kok bisa salah? Coba kita hitung dulu. 4 ditambah 2 berapa anak-anak? Ya, 4-nya dimakan. Ambil. Nyam. Lalu keluarin jarinya juga kan 2, karena kan ditambah 2. 4 di mulut, 2 di tangan. Ya, mulai bilang 4, habis 4 berapa? 5, 6. Ya, itu. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6 ya. Lalu kita tulis aja di sini, karena di sini masih kosong. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Lalu kenapa salah ya? Hitung dulu, jambunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata jambunya cuma 5. Jadi, kita harus kasih ini salah karena tidak benar gambarnya. Cek lagi ya, yang ini. Dan anak hitung dulu, 6 ditambah 3 sama dengan berapa? 6-nya dimakan. Nyam. Terus mau ditambah 3. Kalau 3-nya di jari. Ya, mulai kita berhitung dengan bilang 6. 7 8 9. Sudah, ikutin channel sini. Jarinya ditutup ya sebanyak 3, karena habis bilang 6 7 8 9. Ya, sekali lagi, 6 dimakan 6. Nyam. 3-nya di jari. Lalu kita hitung ya, 6 7 8 9. Jadi ada berapa 6 ditambah 3? 9. Good. Kita tulis 9 di sini ya. Lalu cek stroberinya, benar enggak ada 9 ya?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Selebihnya cuma 8. Sama enggak? Enggak ya, berarti kita kasih tanda silang. Karena gambarnya salah. Ya, tapi anak-anak jangan salah juga isinya ya. Kasih tahu di sini kalau angkanya yang benar yang mana. Lalu di sini kita pindah 8 ditambah 2. 8-nya dimakan, 6, 6, 6, 6, 8. Lalu 2-nya di mana? Di jari. Nah, lanjut. 8, 9, 10. Nah, jadi 8 ditambah 2 sama dengan 10. Gampang kan anak-anak? Sekali lagi. Mulai bilang. 8 di mulut udah, 2 di jari. Lanjut kita berhitung. 8, habis 8, 9, 10. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi benar gak ya gambarnya? Cerinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah benar deh cerinya. Berarti ingat tandanya gimana kalau benar? Cek, cek. Nah jangan salah ya. Lalu lanjut lagi jeruk. Kita cek dulu susun pendeknya benar gak? 7 ditambah 1. Wah gampang ini. 7 nya dimakan yuk. 6 6 7. Lalu 1 nya dimana? Di jari. Ya 7 ditambah 1. 7. Habis 7 berapa anak-anak? 8. Ya jadi 7 ditambah 8. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Gampang banget ini. Ya 8. Benar gak jeruknya 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, jeruknya cuma 7. Wah, sekali lagi kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berarti kurang. Gak sama anak-anak. Kita kasih tanda silang ya. Karena harusnya ada 8 jeruk. Tapi lanjut lagi yang ini benar gak? 8 di mulut, 4 di jari. Mulai berhitung, habis 8 berapa? 9, 10, 11, 12. Pintar semuanya. Harus ditutup semua jarinya ya. Jadi 8 tambah 4 sama dengan 12. Hitung, apelnya benar nggak ada 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ternyata akhirnya cuma ada 11 anak-anak. Benar gak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh tidak sama berarti ya. 8 ditambah 4, 12. Berarti kita kasih tanda salah gambarnya karena aku kurang. Oke, anak-anak terima kasih sudah berhitung bersama Miskin hari ini. Semoga anak-anak semakin pintar ya. Sampai ketemu nanti. Dadah.